Okey. Baik, yang kita nak tengok dalam kuliah yang akan datang insya-Allah ni apa dia? Allah sendiri dia repeat. Apa hikmah Allah repeat? Kita duk baca cerita pasal syurga ni, dia duk cerita tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah syurga itu anak-anak sungai. Berapa kali Allah ulang ni, syurga tu di bawahnya mengalir sungai ni, berapa kali Allah ulang dalam Quran? Pasal apa Allah ulang? Kita akan tengok dalam kuliah akan datang. Kenapa benda tu Allah repeat? Cerita masuk neraka, khalidina fiha abada, masuk dia kekal dalam tu selama-lama. Duk ulang ayat kata masuk neraka kekal selama-lama ni, bukan sekali, bukan dua kali. Tak tahu berapa kali. Baik, persoalannya pasal apa Allah ulang? Adakah Allah lupa? Ataupun ada sebab atas pengulangan itu? Akan datang insya-Allah. Yang ketiga, kita akan tengok, kalau betul dakwaan sesetengah pihak kata Tuhan ni ada ramai, hak jaga laut satu Tuhan, hak jaga bukit satu Tuhan, hak jaga hutan satu Tuhan, kalau betul Tuhan ni ada ramai, apa akan jadi ke dunia ni? Apa akan jadi ke dunia ni? Tentang kita duduk satu jabatan kerajaan, ada dua pengarah. Dia kacau. Pengarah ni kata lagu ni, pengarah ni tak boleh tu kita buat. Lah kita nak ikut pengarah mana? Pengarah A ke pengarah B? Pengarah Jusasi ke pengarah 54? Nak ikut hal mana? Kalau manusia ni pun tak boleh ada dua ketua, bagaimana dunia ni ada dua Tuhan ataupun ada ramai Tuhan? Allah akan cerita benda ni di dalam ayat dia. Kemudian kita akan tengok pula, Allah menceritakan kata semua makhluk Allah dalam dunia ni, bernyawa ataupun tidak bernyawa, bertasbih kepada Allah. Tuhan kata manusia, Tuhan kata malaikat, Tuhan kata binatang-binatang yang bernyawa ni, bahkan pokok-pokok kayu, bahkan bangunan batu yang dipanggil jamad, jim mim alif dal, jamad, benda kerih kong ni, bertasbih kepada Allah. Siapa kata? Allah sebut dalam Quran. Dan apa Tuhan nak cerita tentang makhluk-makhluk dia yang bertasbih kepada dia ni, kita nanti tengok insya-Allah. Kemudian kita akan tengok pasal apa? Pasal apa ada manusia yang hidayah terhalang daripada masuk kat dia? Hidayah terhalang daripada masuk kat dia. Hidayah Allah ni tak boleh masuk kat dia. Tak boleh masuk. Pasal apa? Dia ada cerita di dalam ayat-ayat akan datang insya-Allah. Tak percaya ada orang hidayah tak masuk kat dia? Allahu akbar. Ada orang masuk hidayah kat dia. Oh ni satu sahabat hantar video kat saya, keluarga Cina. Anak dia masuk Islam. Dia tentang habis-habisan. Tata, baru ni habis. Dia dengan bini dia semua masuk Islam habis. Bukan masuk Islam habis. Bila tanya dia pasal apa? Pasal anak dia ni. Pasal anak dia masuk Islam ni. Tunjuk satu contoh yang dia tak pernah dapat satu contoh baik macam tu. Kerana dia tengok anak dia masuk Islam ni, terbuka hati dia untuk masuk Islam. Tuan-tuan, ada. Dia ada penjelasan dia di dalam Al-Quran tentang fenomena ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.